Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabar kalian semua, semoga baik-baik saja. Jadi kita lagi di jalan nemuin orang ODGJ tuh, di jalan tuh lagi jalan-jalan nih. Wih, duduk samping. Nah, tadi kita kasihan lihat di jalan karena kayak butuh pertolongan gitu loh. Gak tahu kita belum udah makan atau belum ya, karena kan kita belum tanya, belum kita tanya-tanya lah gitu. Siapa tahu nanti setelah upload video ini keluarga ketemu sama keluarganya ya, itu yang kita harapkan. Jadi nanti biar kita bisa pengobatan lebih lanjut lagi gitu. Assalamualaikum. Kemana lu? Sini dulu. Sini dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini. Gak apa-apa. Ini membantu, kamu dari mana? Dari mana, siapa namanya? Udah makan belum? Nah, kalau belum pernah makan, kita ada makanan. Arek dahar. Nah, boleh nanti, makanya jangan kabur dulu, nggak boleh ya. Kita nggak jahat, oke? Kita mau bantu ya. Jakar saya tuh lihat. Tuh. Saudara-saudara tuh. Enggak boleh ya. Nanti di ini juga tuh. Marah. Nih, lihat ulah sahaya, ulah sahaya. Itu ulah kamu tuh orang baik. Ulah sahaya. Nah, coba lihat kukunya, coba lihat. Nah, gue. Potongin kukunya, mau. Potong dulu ya. Yuk, itu yuk. Cepat adem yuk. Makan ya. Ayo lihat saya enggak. Nanti bisa merokok. Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Ya, enggak diapa-apain. Enggak diapa-apain. Enggak apa-apa. Tapi teman-teman, sebelum makan, jadi kita ini dulu aja deh, kita bersihin dulu, nanti setelah itu baru makan ya. Karena kalau udah bersih kan makan enak, kalau keadaan kotor gini makan rasanya kurang gimana gitu. Nah, ini bapaknya selalu ngumpulin sampah, dia pakai korek buat dibakar-bakar gitu, kayak nabun-nabun gitu loh. Bismillah ya, kita langsung cukur aja ya, karena buat kebaikan juga ya. Aku begeti ya. Perih, tapi nggak apa. Rambutnya juga ada tuh. Udah keras. Walaupun masih pendek tapi udah keras. Maaf ya, Pak. Tos dulu dong. Tos dulu. Nah, gitu dong. Tos lagi. Wah, gitu bagus. Sini, dipotong rambutnya ya, sebentar ya. Nah, mau ya. Tadi galak, sekarang mau. Alhamdulillah. Kotor lo lihat. Ini pintak nih, enggak tahu nih bekas apa nih. Enggak tahu nih pintak nih, bisa ada pintak. Kukunya tuh lihat, yang nyakar saya tuh. Atau berminyak. Darahnya saya berminyak. Ini kalau udah ini perih nih, tapi enggak apa-apa. Kita harus ada pengorbanan juga karena kita membantu sesama ya. Bapak ini sama-sama manusia, cuma memang kejiwaannya aja yang lagi ganggu, jadi kita harus bantu. Tapi kita tanya namanya siapa ya, Bapak? Pak, namanya siapa, Pak? Dadang. Siapa? Dadang. Oh, Dadang. Oh, namanya Pak Dadang. Imahnya di mana? Iin. Hah? Imahnya di mana?
takutnya. Iya. Di mana Imahna? Di mana? Di sini Imahna. Di sini di mana Imahna? Hah? Di sini di mana? Di sini di mana yo? Di Tangerang. Di mananya Tangerangnya? Namanya Pak Dadang, teman-teman. Coba sini. Hijedi tangana, hijedi. Pak, hijedi tangana, hijedi, hijedi. Hijedi. Ah. Sini ada WC umum enggak ya? Apa? WC umum buat mandi. Iya. Enggak ada, boleh enggak ya? Bisa ya? Buat mandiin ODGJ, orang gangguan jiwa. Bisa ya? Boleh pinjem ya? Boleh kan? Ngomongnya sama siapa di dalam? Coba, di mana ya? Kenal gak? Bang, mau nanya, boleh numpang ke WC umum gak buat mandiin orang gangguan jiwa di situ? Numpang sih. Iya, di mana? Sama orangnya? Oh, di sana ya? Iya. Jangan duduk ya? Kita diputer-puterin. Si Bu. Kita diputer-puterin. Tapi gak apa-apa, ini namanya usaha kalau gini. Pak, punten. Ya. Boleh numpang ke WC umum gak, Pak? Boleh. Buat mandiin orang gangguan jiwa di seberang. Saya lagi mandiin, saya lagi bersihin. Saya mau mandiin di situ, bisa gak? Bisa ya? Boleh ya Pak? Iya, boleh. Makasih ya Pak ya. Iya. Ya udah, kita udah dapat, kita lewat sini ya. Bisa kan? Mandi doang, mandi ya. Kumat lagi nih, kumat lagi. Makan deh, makan ya. Yuk. Ya, ayo. Mandi dulu enggak boleh. Mandi. Ayo mandi dulu. Nih. Kayaknya takut air deh karena udah tahu mau mandi, tapi enggak apa-apa, kita harus paksa. Yuk. Enggak apa-apa, pegang. Enggak apa-apa. Ayo mandi dulu. Mandi dulu. Ayo enggak apa-apa. Kita baik kan? Kan tadi kan mau. Ayo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke. Nanti kalau udah mandi enak, ya. Nanti kalau udah mandi enak, oke? Ngomong apa? Enggak nyambung ngomongnya. Oh, kalau udah Bukan apa? Sini. Enggak, dia takut air karena udah mau mandi. Apa mau apa sekarang? Mau apa Bapak? Mau naik angkot. Naik angkot. Naik angkot. Coba naik. Siap. Nah, mau kemana? Naik angkot atau mau kemana? Tarik pir. Mau naik angkot? Iya. Oh, ya udah sini dah. Mau kemana ini jurusan ini? Cantal biun. Hah? Cantal biun. Jangan. Jangan apa? Cantal biun. Terang ada. Hah? Liar ya? Abang biun. Liar kenapa? Liar itu karena belum makan. Ya? Nanti kalau udah makan enak, nggak liar. Ngerokok tuh? Ngerokok kan? Kan tadi katanya kita orang baik. Jadi kita nggak macem-macem sama Bapak. Pak Dadang? Mari. Pak Dadang umurnya berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. 5 tahun 10, Pak. Berapa? 10 tahun 10, iya. Setahun 10 katanya. Setahun 10 gimana? Berapa umurnya? 10 tahun 10, Pak. Oh, kelahiran 90? 90, iya. Oh, kelahiran 90 katanya. Kayaknya. Lupa kayaknya. Tahun 90 berarti. Boleh, Pak. Itu punya orang, enggak boleh. Nanti ada air. Kita mandi dulu yuk. Yuk mandi dulu yuk. Ayo. Itu ntar diomelin orangnya. Ayo.
Udah sampai. Mama. Gak boleh. Tarik kamu ini. Udah sampai. Udah tujuan. Ini. Di mana airnya ya? Tuh situ kan? Gak apa-apa, santai aja. Embung, kok embung ini ya airnya ya Pak ya? Numpang ya Pak. Sini ya. Ya. Sini masuk ya, permisi. Sini. Iya, nih makanya jangan galak. Saya dicakar-cakar kamu. Nggak boleh galak ya. Nih pakai mejanya. Dinginan kan kamu. Nah enak nggak? Enak lah. Ini. Yang selangnya kurang ke atas dah. Iya nanti. Dah pakai. Kancing sendiri bisa gak kancingin? Coba. Bisa dong. Pak Dadang. Pak Dadang asal mana nih? Asal mana Pak Dadang? Sion. Asal Sion. Sion kali. Sion apa Sion? Asal Sion asal mana? Pak Dadang asal mana? Kedinginan. Hah? Kedinginan. Apa? Kedinginan. Kedinginan. Gak lah. Ya, mantep kan? Enak gak? Enak gak? Hmm. Pak, habis ini ma? Di sini apa? Di sini apa? Ma? Makan, ya. Oke, makan. Dah, yuk sini yuk. Sini, enak kan? Enak gak? Sini. Tuh, bilang apa sama bapak tuh? Airnya, bilang apa dulu? Dingin. Bilang apa? Apa? Ngomong apa? Oh nasinya ya. Bilang apa sama bapak? Bilang apa? Kiamat. Kapan kiamat? Kapan kiamatnya? Tadi kiamat. Enggak boleh ngomong kiamat. Coba bilang dulu sama kasih makasih sama bapaknya bilang. Bilang makasih gitu. Makasih. Ya udah sekarang kita makan ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu nih bapak ini. Pak makasih ya Pak. Bang makasih. Kita makan di mana ya? Tempat halte tadi aja ya. Tempat halte tadi ya. Ya udah nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi nih Pak Dadang nih ya. Ini makanannya ya. Ini ada ayam sama sayuran ya. Nanti bawa makan, nih pegang. Ini buat bapak nih. Pegang, bilang apa? Makasih, sama-sama. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kenal sama bapak ini, namanya Pak Dadang. Cuman kita belum tahu alamatnya itu di mana, rumahnya di mana. Tapi yang pasti, namanya Pak Dadang dan bapak ini sudah memperkenalkan dirinya gitu loh. Semoga Pak Dadang bisa ketemu sama keluarganya, bisa berkumpul lagi sama keluarganya, dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Kita nggak tahu penyebabnya apa, kita nggak tahu latar belakangnya gimana, karena kita ini ketemu di jalan sama Pak Dadang gitu. Nanti kalau misalnya setelah video ini diupload, setelah video ini ke up di YouTube, ada yang kenal sama keluarganya langsung komen di bawah aja. Dan bisa juga hubungi kita di Instagram ya, DM di Instagram kita @adipuafi, DM aja. Dan bapak ini ada di Jalan Raya Serang teman-teman, di Jalan Raya Serang. Semoga cepat kumpul sama keluarga ya. Sekarang kita mau lanjut perjalanan, penting semuanya udah rapi, udah bersih. Lihat perbedaannya, coba sana. Gini dong, tangannya gini. Weh, hormat dong, hormat. Ya udah. Bapak Dadang, saya Adif. Siapa nama saya? Saya Adif. Saya pamit ya. Ya. Sehat selalu ya. Ya udah. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini.
Nah, kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada info DGJ atau orang telantar di jalan. Dan jangan lupa selalu doain saya, tim-tim saya semuanya semoga sehat supaya bisa membantu banyak orang di luaran sana lebih banyak lagi ya. Ya udah, Pak Dadang, saya pamit ya. Terima kasih. Nih. Kenang-kenangan dari Pak Dadang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.